Intinya dari teknologi modifikasi cuaca itu adalah menyemai awan. Jadi kita mempercepat proses kondensasi. Kalau di dalam awan itu terjadi proses kondensasi, dia akan mengikat uap air satu sama lain sehingga dia berat, dia akan turun lalu menjadi turun. hujan. Jadi tujuan semai awan adalah mempercepat terjadinya hujan. Oke. Kalau di suatu wilayah ada awan, terus kita semai awannya, terjadi hujan turun di situ. Nah, sekarang tergantung dari peruntukannya. Kalau saya ingin mengisi waduk, ya berarti saya akan menyemai awan yang berada di atas waduk. Okay. Supaya supaya dia akan turun mengisi waduk. Tapi kalau saya ingin supaya awan itu tidak turun di Jakarta, katakanlah. Sebelum awan itu sampai di Jakarta, ya saya semai dulu. Supaya dia turun sebelum mencapai Jakarta. Yaitu dua teknik itu.